Tinggal satu. Coba, aduh. Aduh, udah mulai aduh-aduhan nih. Kok gue yang ngeri jadinya ya? Oke, selamat kasih sekalian, selamat datang kembali di Silver Gaze Channel. Seperti yang sobat Gaze dengarkan di awal tadi, kenapa Gaze pakai ikat seperti ini? Gaze sudah akan mempersiapkan diri untuk menerima sebuah kenyataan baik atau kenyataan baik yang manis-manis gitu, atau kenyataan yang pahit seperti yang kemarin terjadi pada Fly Black Dragon yang gagal. Ya sebenarnya ini cuman game ya, cuman entah kenapa rasanya tuh nanjung banget gitu. Oke, Gaze di bahasan kali ini akan membuka Grabbit. Sebenarnya sih waktu di video sebelumnya Gaze kan minta saran, tapi dipikir-pikir ternyata Gaze itu butuh yang namanya Evolution Leaf 100%. Terus syukur-syukur bisa dapat Popstar Kitsune Hybrid. Dan Gaze sudah menukarkan total itu 1,4B. Ya, 1,4B untuk ditukar ke 5000 RPS. Tapi 5000 RPS ini kayaknya 2500 itu untuk Grabbit, yang sisanya antara Monopoly atau Golden Chest yang akan kita tukarkan ya. Jadi yang pasti kita kerjain dulu si Open Grabbit ini, atau kita Grabbit si kelinci-kelinci ini. Oke, siap ya. Ya, oke. Kita langsung ke Grabbitnya aja ya. Nih, bisa dilihat Gaze sudah mempersiapkan 25 token. Dan target utamanya memang si Popstar Kitsune Hybrid. Kemudian target berikutnya ya Evolution Leaf-nya ya. Ini nggak tahu nih Gaze bakal dapat apa, tapi mudah-mudahan bisa dapat yang bagus dan tidak amas. Oke, kita coba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Klik to enable another. Nah, ini kita klik dulu. Kita halo. Apakah akan mendapatkan yang terbaik ataukah dapat ampas? Oke, ini sudah di duran. Kita masukin ke karakter yang Silver Gaze aja. Percobaan pertama. Go. Udah keluarnya card kolektor honorable. Ampas tahu bener sumpah. 24 lagi ya. Jangan marah-marah, tetap tersenyum. Aduh, disuruh lubah gender. Lai. Oke. Okay. Ini super naikin fam lagi. Masih ada 22. Aduh, soul run stun. Bunyi lagi handphone. Aduh, fishing XP, Gusti. Aduh. Ayo GM, apakah yang keluar? Aduh, saya 19 lagi.
Ah! And I am Iron Man. 1, 2, 3, 4. Yes! Dapat Tony Stark versi Rascal Rabbit permanen. Salah satu dari pacet pot ya. Barnya geser ke sebelah sedikit gitu ya. Coba ya. Lanjut. Oke, bad feeding bag 30 hari lu FBD emang rezeki banget lah. Buat dipakainya. Siap, 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 siap. Attack. Stage 5 aja belum jadi stage 6, lu udah minta stage 7. Oke, oke. Menuntut sekali. Tidak apa-apa, tenang, tenang, masih ada 16 kali lagi. Ayo ikat kepala. Pokemon Guard. Yo. Buat apa ini? Oke, 13 lagi. Fusion Pet. Aduh, dapat 2 dong. Iron Rascal Rabbit permanennya. Buat char yang mana ya? Ini yang tadi buat pasti udah buat yang char utama yang Gunner. Satunya kayaknya buat oke juga nih buat yang Jester nanti. Oke lah. Gak dapat apa lagi, geser ke sebelahnya gitu. Aduh, sebelahnya ke bawahnya. Hah? 11 lagi. Bukan gender, biar jadi cewek gitu. Aduh, Gusti. 10 lagi nih. Nah, oh ya, ini buat apa ya Bad Appraiser Mystic yang spesial? Saya pengen dicobain sih. Dapat kayak evolution leaf-nya? Aduh, cobain dulu deh. Cup connector. Jadi cewek semua caranya terus jadi hedo. Ode, hedo. Oke, lanjut, lanjut, lanjut. Fishing XP. Gak apa-apa, sampai Pretorian. Tinggal 3, buku sarapan kah? Bad feeding bag 30 hari. Mantap. Tinggal 1. Coba, aduh. Udah mulai aduh-aduh.
mana? Gak ada. Dapetnya Iron Rascal Rabbit permanen 2 GG. Aduh, habis ini bisa jadi Tony Stark, menjadi Stark Industri versi Seal Online. Aduh, kita pindah dulu ke gameplaynya ya. Oke, gini dapet yang gini doang. Aduh, sama RCRS 1 biji Beta Pressure Mystic yang spesial. Oke, pindah dulu bentar ke gamenya ya. Oke, ini kasih udah ada di gameplaynya Seal Online Blade of Destiny. Jadi setelah tadi grab it dan dapatnya Iron Man Tony Stark, aduh, ya sudahlah. Sekarang kita buka dulu item banknya ya. Ini kita ini dulu cantik sekali sepertinya. Bisa lihat sekarang masuk ke dalam. Oke, ini kita buka item bank yang tadi kita dapat. Sorry, ini ada di atas. Aduh, ini Chinese Opera Face, ini ganti muka kayaknya ya. Ada dua nih yang permanen nih. Aduh, oke nih, pakai aja ya buat cara tadi yang ini. Oh gitu, oke bro. Oke, terus si ini ya, kita pakai deh dulu ya. Terus apa aja sih? Bedanya apa ya? Sorry ibu, kaji baru pertama kali dapat ini ya. Dapatnya ini doang. Ini bekas mancing tadi. Tar kaji kalau kaji. Ini coba kita pakai ya. Wih. Woi, Iron Man Bros, Iron Man. Ini nggak nambah apa-apa deh. Kayaknya apa ya sama yang tadi. Ini kayaknya apa ya dapetnya? Oh, ini nambahin moving speed. Kalau yang ini cuman buat gaya. Ya udahlah ya, nggak apa-apa. Oke. Sip anjir. Woi. Nah, nih kebetulan nih ada nih teman gaje yang dari Jepang. Bukan dari Jepang sih, dia kerja di Jepang. Dapat Imron Man. Imron Man anjir. 100 yang 100, aduh aja. Brief 100% aja enggak dapat loh. Aduh. Bentar ya. Masih rekaman ini. Aduh, ya udah lah, ntar ini nanti stasi ini yang bakal ngebantuin car-nya Kaze yang pris ya, untuk naik ke Apostle. Oke, kayaknya bahasan grabbit-nya Kaze gini dulu. Dapatnya cuman Iron Man. Ya, kerja dulu lah. Ini mau bacain dulu ini deh, apa namanya, abis ini bacain komentar di YouTube. Off dulu ya. Jalannya kenceng. Kalau caranya cewek kayaknya warnanya pink deh, kayaknya loh.
Dah, kita pindah dulu. Kita bacain dulu komentar-komentar dari Sobat Gaze yang udah sempet ngasih komentar tentang gameplaynya Gaze di Seal Online Blade of Destiny ini. Yuk kita pindah ke website ya. Oke, ini sekarang Gaze udah ada di table kreator di YouTube. Nah, ini KJ langsung di udah banyak banget yang KJ buat tentang Seal Online. Jadi yang bakal dibahas itu kan di sini Seal Online Battle of Destiny ya. Komentar dari sobat KJ itu banyak banget yang bisa bikin karakter KJ jadi lebih baik dan juga cara main KJ di Seal BOD ini lebih baik lagi. Jadi mungkin KJ akan baca satu-satu komentar dari sobat kasih sekalian ya. Mulai dari mana nih? Nggak ada komentarnya. Coba kita lihat dulu ya satu-satu. Komentarnya nggak ya? Atau lihatnya di sini? Bentar. Banyak banget soalnya. Aja ya. Jadi sedikit informasi ya. Sebenarnya channel KJ ini tuh nggak cuma bahas Seal Online doang. Tapi karena kebetulan PC KJ cuma baru bisa main Seal Online doang. Jadi kontennya kayaknya Seal Online terus. Padahal konten KJ tuh bahasnya ada tentang bahas anime, terus tentang cosplay, terus juga bahasin tentang action figure, udah gitu bahasin Iodance juga. Jadi kalau sobat KJ yang nonton Seal Online atau yang nonton Iodance, ngebedainnya dari mana sih? Perhatikan dari intro KJ di depan, karena KJ selalu menyebutkan nama segmennya. Dan itu KJ lakukan karena KJ ingin sekali sharing tentang apa yang KJ mainkan, supaya KJ juga nggak main sendirian gitu. Atau kayaknya misalnya gini ya, di cosplay gitu misalnya, cosplay KJ nggak mungkin kan cosplay sendirian doang, itu juga nggak enak juga. Terus kalau main Iodance, terus main Iodance misalnya cuma di satu room, KJ main sendirian, bosan. KJ juga butuh ini dong, komunitas, jadi kita bisa main bareng. Dan di Seal Online ini juga KJ juga nggak mungkin dong main sendirian terus gitu. Buktinya aja sekarang KJ udah mulai butuh Priest, terus butuh juga teman gitu untuk main di dungeon kan. Dungeonnya kan kayak Waterway, Alka, itu kan gak mungkin bisa sendirian juga. Dan tipikal ini KJ juga memang butuh butuh player lain gitu, supaya si player yang di Seal Online ini gak main sendirian gitu. Kalau misalnya main sendirian, gak akan naik-naik nih level nih. Oke, karena memang terbatas juga sih. Oke, kita langsung aja ke sini deh ya. Yang mana ya nih yang mau dibahasin komentarnya? Kalian. Yang ini dulu deh, yang waktu open Grabit tanggal 19 Februari. Udah lama deh, beberapa bulan yang lalu gitu. Ini ada apa aja? Kita bacain satu-satu ya. Aduh, yang ini cuma satu doang. Jawabnya cuma cakep. Ya, kita klik dulu ya. Ini ada apa aja nih di sini? Kayaknya yang publish di sini nggak ada yang komen deh. Ini tambah lagi nih studionya masih baru lagi, masih agak canggung juga sama UI-nya ya.
kita lihat dulu. Ini deh, di komen. Ini berarti yang paling baru nih, yang kemarin nih. Ini komenannya banyak banget, ada 14 komen. Oke, ini di video yang Ivan Bucin Sil Online sudah berakhir. Oke, kita akan baca dulu di sini ya. Di sini ada siapa aja nih? Ini udah sempat dibahas-bahasin juga sih. Ini dari Sot Furkan. Sot Furkan, dia nanya FBD sama F Mandra, Play Black Dragon sama Play Mandra kok jadi murah? Terus kasih jawab, udah banyak kok stage 6 sama stage 7. Jadi wajar aja kalau si harganya jadi turun dan anjlok. Gak kayak dulu ya, dulu mah mahal banget. Ditambah lagi sekarang yang gacha juga kayaknya banyak banget sih kalau kemarin lihat gitu ya. Soalnya aneh juga sih Play Black Dragon kok bisa banyak banget yang punya. Berarti kan banyak juga yang spend RPS ke game ini gitu, ke Steel BOD. Jadi wajar sih kalau harganya sampai turun. Oke. Kemudian ada Jack Kirito. Ini bilang, "Bang, minta saran untuk Trickster statusnya dong, masih newbie." Kalau KZ mainnya itu untuk Trickster atau Jester atau Clown ya. Clown di sini KZ mainnya itu pakai Agio 80. Terus sisanya diisiin Intelligent. Tapi status itu nggak bisa dipakai untuk ke Candy atau untuk Dungeon, karena untuk Dungeon sama Candy sendiri itu punya apa ya namanya, perbedaan yang jauh. Soalnya apa ya, kalau misalnya karakter itu full INT terus ditabuk sama monsternya, wah udah pasti pedes, bakal mati duluan gitu. Jadi hati-hati, status yang KJ pakai ini khusus untuk hunting solo, makanya diisiin lagi itu 80-90. Tapi balik lagi ya, racikan status seseorang itu beda-beda. Terus di sini KJ juga masukin juga, kalau mau pakai di Candy, masukin aja luck. Itu bikin si karakternya bisa punya chance untuk menghindar. Kemudian masukin juga fit atau stamina, jadi nggak langsung sekali tabok langsung meninggal gitu kan, lebih aman ya. Kemudian ternyata di sini ada juga yang tertinggal surat yang Devius Devil ya waktu itu ya, Zame Puff. Kampret surat gua ketumpuk. Jadi saran kasih sih baiknya surat ini dikumpulin semua, udah gitu cepet-cepet dikumpulin di store, jangan di iniin ya, jangan di stok gitu aja sampai banyak, ntar ya ketumpuk nggak ketuker, sayang kan. Oke, coba kita akan geser ke video yang lain. Rasanya kemarin ada nanya apa ya, oh iya, peluru di sini itu bisa dikatalisin atau di XG atau enggak sih gitu kan. Kemarin kasih nanya itu, rasanya ada yang bales deh kemarin. Ada yang bales, itu ditaruh di mana ya? Oh, video yang ini. Video yang FBD gagal tuh. Oke, kita coba ya, kita coba cek. Nah. Bla 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 bla. Oke, kita baca yang pencari rahasia, joss banget. Sering upload, jangan sering AFK. Kayaknya dia merhatiin banget, kadang suka nangkring di service. Itu karena dari pagi sampai sore itu kasih nggak ada di depan komputer. Karakter itu nongkrong di service, itu lagi GB Rose. Dan setelah pulang dari kesibukan, aja langsung nyari ATV. Jadi stuck aja di situ gitu. Ya udah, pencari rahasia, thank you. Sudah mau mampir di sini. Kemudian Helmi Himawan. Nah, ini nih. Setahu aneh enggak bisa, Bro. XG-in peluru Ganar, belum pernah lihat juga sih. Oke. Terus di bawahnya ada Reza Pahlevi, emang kagak bisa di-XG-in, berarti emang enggak bisa.
Oke, thank you informasinya. Jadi Kaze ada masukan banget nih. Kalau nggak dikasih tahu juga mungkin bakal nyobain tuh. Entah pakai G14 atau pakai G15 buat getok gitu doang kan. Nggak lucu gitu. Oke, di bawahnya bacain dikit lagi lah ya. Reza Favestia. Silahkan emang ke stage nebang farming job. Save level 202 di mana ya? Atau harus bikin job lain? Equip Wilson soalnya baru main juga. Farming save level 202 sebenarnya bisa sambil nyari ATV juga sih. Terus atau harus bikin job lain? Kalau kata Kaze, mending pertahanin save karena save itu bisa bikin masakan-masakan ransum juga, jadi lebih baik dipertahankan ya. Oke. Terus di bawahnya ada yang lagi komen, netizen berbudi. Lah kok harus ready cegel kalau Alka kan free bukan sih? Ya sebenarnya masuk ke Alkanya free, tapi kan mesti beli potion Alka atau potion-potion lainnya, kan itu pakai cegel juga. Kecuali kalau punya ini ya, punya char craftsman atau artisan. Jadi bisa bikin tuh potnya sendiri dan aman-aman aja. Tapi thank you udah ngasih masukan dan udah ngobrol di sini. Sip. Jadi kayaknya bahasan KZ untuk kali ini tentang grab hit dan dapatnya memang cuma itu aja. Nggak terlalu bagus. Bagus sih dapat yang permanen 2 biji Iron Man. Dan juga KZ udah bacain juga komentarnya. Jadi silahkan tinggalkan komentar kalian di bawah kolom komentar lagi masukannya tentang gameplaynya KZ. Terus juga untuk yang mau bantu donasi atau segala macamnya, ya bolehlah masukin aja di bawah kolom deskripsi, itu ada tempatnya. Jangan mendadak gitu ya, mendadak nulisin ini saya masukin ini gitu kan, kaget juga waktu kemarin. Sebenarnya sih ya nggak apa-apa sih, kalian berbaik hati memberikan sebuah item ke game gitu dan sudah mau support ini kan. Alasan KJ sebenarnya kenapa upload ini tuh bukan semata-mata mencari AdSense, tapi memang AJ sendiri hobi banget main game dan mau mengeksplor apa yang KJ mainkan dan mencari sebanyak-banyaknya teman untuk bermain pada game ini. Jadi kan si KJ ini nggak akan sendirian gitu loh kalau main. Jadi ya udah gitu aja untuk bahasan KJ kali ini. Tetap dukung KZ dan tunggu bahasan KZ di Seal Online Blade of Destiny berikutnya. Sampai berjumpa lagi dan semoga bahasan kali ini cukup menghibur kalian. Dan juga untuk informasinya, semoga informasinya bermanfaat. Sampurasun binasan. Dadah, selamat jalan sekalian.